yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan siap, pengerusi masjid, ahli jawatan kuasa masjid, para asatizah, para alim ulama, hadirin hadirat muslim muslimat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnianya dapat kita sama-sama solat subuh berjemaah, dapat kita sama-sama hadir di dalam masjid ini untuk sama-sama mendengar ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan kita dalam kalangan orang-orang yang mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis disebutkan apabila kita duduk dalam masjid mendengar ayat-ayat Allah, zikrullah, maka Allah menurunkan rahmat yang pertama. Yang kedua, Allah menurunkan para malaikat. Tugas para malaikat ini mendoakan orang-orang yang berada di dalam masjid itu mendapat rahmat yang Allah turunkan. Pertama, Allah turunkan rahmat, tapi tak tahu siapa yang dapat. Banyak rahmat Allah Ta'ala turun. Kemudian Allah mengutuskan para malaikat untuk mendoakan tuan-tuan yang hadir pada pagi ini duduk dalam rumah Allah. Inilah dia orang-orang yang didoakan oleh para malaikat untuk mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi moga kita sama-sama mendapat rahmat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah dia sedikit sebanyak bekal yang boleh kita bawa untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kesibukan hidup kita dengan kerjanya, dengan masalah keluarganya, masalah jiran tetangga, masalah jemaah, macam-macam masalah kita ada. Tapi kita masih mencari ruang dan peluang untuk hadir mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Di waktu kita nak bertemu dengan Allah nanti, kita boleh sebut depan Allah, waktu nyawa dah sampai ke kerongkong, nyawa dah sampai kat sini dah. Pada ketika itu kita boleh sebut pada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, dalam nyawa yang Engkau berikan pada aku 70, 80, 90 tahun, ya Allah, aku cuba buat yang terbaik, dan inilah yang boleh aku persembahkan. Jadi insyaAllah muslimin muslimat, moga-moga kita menjadi golongan yang mendapat kelebihan-kelebihan tersebut. Jadi insyaAllah pada pagi ini kita sambung pengajian kita. Kita menggunakan sebuah kitab yang bertajuk 300 kesalahan dan kekeliruan dalam salat, yang disusun oleh Salahuddin Asyhani, seorang dosen pensyarah di universiti di Indonesia. Jadi kalau kita tengok 300 ini, bila saya baca-baca saya pun tak baca habis lagi, tapi kebanyakannya dia menyebutkan berkaitan kekeliruan. Kesalahan tu ada, tapi dalam konteks kita dekat Malaysia ni dia banyak keliru ataupun kurang faham. Tapi bagus dari sudut cara penyampaian dia memberikan kita faham tentang dari aspek sudut sunnah Nabi, bagaimana sudut pandang kalau Nabi buat bagaimana, kan. Kemudian kesesuaian dekat tempat kita ni, so ada beberapa pertimbangan yang perlu kita ambil. Kadang-kadang benda tu perkara yang khilaf. Kalau khilaf itu, maka dia bawakan wajah penulis itu selesa. Tapi kita dalam konteks kita di sini di Malaysia ni, kita ada Jabatan Agama Islam, kita ada JAIS, kita ada Sultan, dan hukum hakim itu bagi kita Sultan lah yang berkaitan dengan agama ni, dia ya yarfa'ul khilaf, jadi dia akan mengangkat khilaf. Kalau ada perkara-perkara yang khilaf dalam agama ini, maksudnya ada pandangan pertama, pandangan kedua, pandangan ketiga, keempat, maka pada ketika itu hakim yang akan menentukan hukum nak ambil yang mana satu. Jadi hukum hakim tu yarfa'ul khilaf, dia mengangkat khilaf. Jadi kita pegang apa yang ditentukan. Dan konteks kita ni Sultan lah, majlis agama itu yang kita terima. Kita sampai di muka surat 8, kuliah kita yang terakhir pada bulan 7 itu kita ambil tajuk yang berkaitan dengan masa itu hari raya lah, berkaitan dengan hari raya. Tapi dalam kitab ini kita pada muka surat 8 itu, iaitu tajuk
mencari barang hilang di masjid. Mencari barang hilang di masjid. Kata pengarang, sebahagian orang bila barangnya hilang, dia segera pergi ke masjid dan meminta kepada petugas masjid untuk mengumumkan barangnya tersebut melalui pembesar suara. Ini adalah keliru kerana Nabi melarang hal tersebut. Kata baginda bersabda, barang siapa yang mendengar ada orang lelaki mencari barang yang hilang di dalam masjid, maka hendaklah dia mengucapkan, semoga Allah tidak mengembalikan barang itu kepadamu, kerana masjid itu tidak dibangunkan untuk itu. Ini ada larangan. Kita ni kalau ada problem apa-apa dekat rumah ke kat mana, datang masjid. Masjid pula dia guna apa? Pembesar suara. Jadi dia fokus dekat sini. Maksudnya guna pembesar suara tu untuk umum barang waktu hilang. Jadi dia akan jadi masjid ni seolah macam tempat pengumuman pula. Satu, dalam Islam ni kita kena faham, masjid ni dia ada kesucian dia, ada kehormatan masjid. Dia ada benda-benda yang boleh disebut, yang boleh dikongsikan, yang boleh untuk kita sampaikan kepada jemaah semua. Ada yang boleh, ada yang tak boleh, kan? Jadi dari kesucian dia sendiri. Dalam konteks ni, menggunakan pembesar suara tu ada aspek-aspek yang dibenarkan, ada yang tak boleh. Jadi pengarang ni dia kata, sekiranya barang itu hilang, pergi ke masjid, minta kepada petugas masjid untuk mengumumkan barang yang hilang melalui pembesar suara, maka ini adalah kekeliruan. Kerana Nabi dia larang. Dia kata, barang siapa yang mendengar ada orang lelaki mencari barang yang hilang di dalam masjid, katanya, maka hendaklah dia mengucapkan, semoga Allah tidak mengembalikan barang itu kepadamu, kerana masjid itu tidak dibangunkan untuk itu. Pengarang ni dia buatkan dalil ni. Tapi adakah benda ni sesuai dengan tempat kita? Tiba-tiba kita semayang, contoh kan, semayang tadi masa ambil wuduk ada dompet, tiba-tiba lepas semayang cari tengok dompet tak ada kan. Macam mana ni, mana cicir kan? Maka pagi itu kalau kita jumpa dengan apa nama ni, dengan imam, mengambil ini tak tolong announce sikit kalau ada siapa-siapa ternampak, adakah itu menjadi kesalahan? Situ aspek itu kita nak tengok. Maka dalam konteks kita di negara kita ni tiadalah larangan lah, kalau benda-benda yang penting begitu. Yang ni cerita dia, kalau orang hilang apa pun, hilang kejap-kejap dia masjid bagi tahu orang itu pula hilang. Jadi masjid ni dia jadi tempat pengumuman barang hilang. Tempat pengumuman barang hilang. Ada hilang aja problem pergi masjid, saya umumkan. Jadi dah hilang dah fungsi masjid tu. Seolah masjid ini jadi tempat untuk kita mengumumkan apa-apa masalah kita. Jadi kena fahamlah. So pendekatan. Tapi bila dia bawakan, pengarang ni buatkan hadis ni, adalah dalil-dalil hujah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita rujuk kat situ, dia ada nombor 27, dia kata, dikeluarkan oleh Muslim dari Abi Hurairah, hadis 79. Dia dalam kita belajar, kalau belajar fiqh ni, dia ada satu bab tentang al-masajid, imarat al-masajid, bagaimana nama mengimarahkan masjid ya. So aspek-aspek itu. Dan riwayat lain disebutkan, sesungguhnya masjid-masjid itu dibangun sesuai dengan tujuan dibangunkan masjid-masjid tersebut. So dia nak memberikan gambaran masjid ni ada kesucian, ada kehormatan masjid yang perlu kita jaga. Dia kata Imam Nawawi berkata, di dalam hadis ini terdapat faedah, antara lain larangan mencari barang hilang di masjid, dan termasuk juga dalam pengertian ini iaitu jual beli. Duduk dalam masjid tempat kita menjadi jual beli, sewa menyewa, akad-akad sejenis. Juga larangan meninggikan suara di dalam masjid. Dalam masjid ni dia tak boleh buat bising. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di masjid Nabi ni biasalah para sahabat ni dia akan masing-masing dengan ibadat dia masing-masing, yang ni dengan solat, yang ni dengan baca Quran kan. Ada satu ketika tu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berada dekat rumah dia, dia dengar orang ngaji dalam, sebab masjid Nabi tu dengan rumah Nabi tu sebelah aja. Jadi bila Nabi dengar orang baca Quran tu, bunyi dia kuat sikit bunyi, maka Nabi pun dia pergi ke masjid tu, dan dia tegur sahabat yang mengaji membaca Al-Quran dengan suara yang agak tinggi. Isu dia apa?
Isu dia apa? Isunya adalah mengganggu sahabat-sahabat yang lain beribadat. Ha, jadi Nabi dia tengok aspek itu. Tengah kalau kita ramai, ada masing-masing ibadat fardi kan, seorang-seorang ibadat fardi ni seorang-seorang lah punya ibadat. Ha, tiba-tiba ada pula seorang dia buat ibadat bukan main kuat lagi, dia dia baca Quran, walaupun yang dia baca itu adalah Quran, tetapi bacaannya itu mengganggu, mengganggu orang lain. Ha, bila dia mengganggu orang lain, yang tu yang ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeza kalau macam kita memang ada program, program mengaji, ha, tu tak apalah. Ha, ini dalam konteks tu kita kena faham suasana Nabi yang Nabi tegur tu. Ha, dalam suasana orang masing-masing berbeda, tiba-tiba ada yang seolah-olah mengganggu orang lain. Ha, larangan meninggikan suara di dalam masjid, ha, juga kita biasalah. Kalau macam sekarang ni baru-baru ni kita ada isu dekat isu yang guna pembesar suara tu kan, ha, jadi isu. Kalau dalam konteks kita, pertama kita melihat dari konteks Islam sendiri, bagaimana Islam itu diturunkan, Nabi ambil, Nabi ajar kita macam mana. Ha, dalam konteks itu memang zaman Nabi tak ada lah mikrofon kan, ha, jadi kalau ceramah pun, kalau Nabi bagi tazkirah pun tak ada lah sampai keluar-keluar masjid kan. Ha, tapi berbeza pada zaman kita ni, kita ada mikrofon, ada mikrofon dalam, ada mikrofon luar kan. Ha, tapi kalau kita lihat dari sudut negeri Selangor, ha, dia ada perkeliling. Perkeliling pada tahun 2017, ha, silap saya, yang mana ada titah sultan itu dalam section 12A kalau tak silap saya. Iaitu yang dia apa nama ni? Enactment jenayah syariah, dia melanggar titah sultan. So kalau maksudnya kalau ada aduan, kalau ada ada aduan tu, dia akan jadi jadi isu lah. Itu isu pembesar suara yang luar. Sebab itu dari sudut menetapkan penggunaan mikrofon tu diguna, dia kata yang dalam kan, mic yang dalam boleh, yang luar tu dalam perkeliling tu kata tak boleh kan. Tapi kita ni sebenarnya kita dah jadi adat sebenarnya. Saya pun sedap pada kecil kan, kita kalau macam ada majlis-majlis tu, kalau tak pasang ni rasa macam sunyi lepas subuh kan. Tapi lepas subuh pasang tu, kita duduk kat kedai ke, duduk tepi-tepi sambil-sambil tu boleh dengar kuliah kan. Kan kita dah jadi adat tau, dah jadi adat ke, kebiasaan kita. Kalau katakan rumah yang tepi-tepi, kurang-kurang ada ada dengar kuliah sikit, ada kurang-kurang ada ingat agama sikit, ada dengar nama Allah, dengar ayat-ayat Al-Quran. Kita dah terbiasa di sudut adatnya begitu. Tapi bila melihat dari sudut hukum, Nabi tak adalah sebab tak ada mic, satu. Kemudian melihat sebenarnya saya tengok lebih kepada kalau ada aduan. Bila ada, tak ada aduan, okey. Dan konteks kita kat sini, orang kita semua Islam, orang beriman, ahli-ahli syurga je semua ni, dia tak ada nak komen macam tu. Dia benda tu yang baik lah bagi kita kan, sebab kita rasakan itu merupakan adat yang baik bagi kita. Tetapi mungkin kalau kita dalam masyarakat majmuk, mungkin ada orang India, Cina, orang kafir kan, keselesaan tu, maksudnya Islam itu dia meraihkan keselesaan agak orang bukan Islam. Dia satu sebut, disebut sebagai syiar. Ya syiar tu kita kena pertahankan. Azan, azan okey. Kalau kata azan tak boleh pula bunyi, itu tak boleh lah. Sebab Islam memang Nabi ajar azan tu ada syiar dia. Kita kena bunyi bagi orang dengar semua. Kalau macam dalam konteks Selangor, dalam perkeliling tu dia sebut azan, kemudian bacaan Al-Quran, gitu. Adalah beberapa aspek yang dia kata boleh. Kalau macam ceramah ni dia suruh pakai speaker dalam aja. Bukan tak boleh, speaker dalam, off speaker, speaker luar. Tapi kalau adat setempat kita ni tak jadi isu, tak ada orang komen dan kita pun selesa, saya nampak mungkin, mungkin tu kena bincang lah. Dia punya ahli jawatan kuasa, dia kena fikirlah kesesuaian tu. Tengok orang pun selesa, orang pun seronok kan. Ramai pula orang komen boleh tutup orang apa ni, tak ada, macam tak ada kuliah, sunyi kan. Lain adat kebiasaan tu. Kalau tak komen, okey. Tetapi kalau andai kata ada orang buat report, itu problem dia. Bila ada orang buat report, kita jadi bersalah sebab kita dah melanggar titah sultan. Gitu eh. So kita kena faham lah tu, kena berhati-hati. Sebab ini dia melibatkan, ada sebab dia ada enactment, ada titah sultan, ada sudut adat, kebiasaan kita yang nak kita raikan. Kemudian nak melihat dari konteks hukum tu bagaimana kan. Zaman Nabi tak ada mikrofon, zaman kita ada mikrofon. Itu dia sangat-sangat berkait.
Okey, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya masjid-masjid itu dibangunkan sesuai dengan tujuan dibangunkan masjid-masjid itu. Maksudnya adalah untuk zikrullah, dia kata. Tengok pengarang di bawah ni. Pertama, masjid itu dibangun untuk zikrullah, berzikir pada Allah, solat, kajian-kajian ilmu, ialah pengajian-pengajian agama, peringatan kepada kebaikan dan sejenis dengannya. Jadi di highlightkan fungsi masjid ke arah itu. Jadi dengan tajuk tadi mencari barang yang hilang tu tak ada kaitan. Dia punya pengarang lah, dia nak bagi kita nampak aspek itu. Tapi bukannya kita ambil totally semua, tak boleh. Tengok pada keadaan. Sebab itu kalau barang-barang yang hilang tu ada waktu dan ketikanya pun boleh ada keperluan dia tengok. Tapi dia tidak menjadi kebiasaan gitu. Kemudian tajuk seterusnya, jual beli di dalam masjid. Jual beli di dalam masjid. Dia kata situ dah dalam masjid, bukan luar masjid. So pihak masjid ni kita adalah hudud dia, had dia, dekat mana yang dikatakan dalam masjid, di mana yang dikatakan luar kan. Okey, sebahagian orang ada yang berjual beli di dalam masjid. Nabi telah melarang hal itu. Baginda bersabda, apabila kalian melihat seseorang berjual beli di dalam masjid, di dalam masjid, maka katakanlah kepadanya, semoga Allah tidak memberi untung daganganmu. Doakan semoga Allah tidak memberi untung daganganmu. Ada disebutkan dalam dalil yang dikeluarkan oleh Tirmizi dan juga Al-Hakim dengan sanad yang sahih dari Abu Hurairah. Jual beli di dalam masjid, di larang. Duduk dalam masjid ni kita bincang-bincang. Tapi zaman sekarang ni kita guna handphone, sambil tu boleh pula, sambil dengan kuliah tu boleh pula buka Shopee, Lazada, beli-beli barang kan. Tu kena tengok tu, kita kena berhati-hati jual beli tu. Sebab masjid ni dia fungsi dia tu. Sebab zaman kita sekarang ni zaman fitnah kan. Zaman fitnah tu kita global tanpa sempadan. Macam mana kita nak kontrol orang duduk dalam masjid? Dia tu sambil boring pula dengar penceramah ni. Apa dia mengagut penceramah ni kan? Dengar sambil tu, alamak, ada barang tak beli. Beli tu, beli ni. Dia jadi fitnah kan? So kena berhati-hatilah. Sebab ada hadis yang menyebut tentang larangan tersebut. Kalau zaman Nabi dulu, mungkin kita katakan jual beli itu nampaklah ada penjual, ada pembeli kan. Ada orang yang datang yang jual, ada pembeli, berlaku jual transaksi itu berlaku. Zaman sekarang ni tak ada, kita pembeli je nampak, yang penjual semua dalam handphone kan, online semua kan. Benda-benda macam tu kita kena tengok balik. Aku datang masjid ni tiap-tiap hari nak beli barang, duduk masa kuliah kan, beli tu, beli ni, kena beringat dah sikit lah. Kena berhati-hati sebab masjid ni dia ada kesucian dia. Setakat ni ada ke pandangan-pandangan ulama yang mengatakan boleh untuk kita jual beli dalam masjid yang bentuk online ni? Tu kena tengok balik lah. Saya pun tak jumpa lagi kaul-kaul yang begitu. Tapi kalau melihat di aspek hadis ni, tak ada. Kita tunggulah ulama-ulama yang muasir ni kalau dia keluarkan pandangan terkini. Kemudian seterusnya kata pengarang ialah menanam pokok di dalam masjid. Dia kata Imam Zarkashi mengatakan makruh hukumnya menanam pohon-pohon, pokok kurma dan menggali sumur. Sumur ni telaga di dalam masjid. Kerana hal itu dapat menyempit ruang gerak bagi orang-orang solat. Dan kerana hal itu bukan termasuk perilaku para salaf. Kita tak buatlah tanam pokok dalam masjid ni kan. Korek perigi pula buat telaga dalam masjid. Ini tak berlakulah dekat tempat kita. Tapi pengarang ni dia bawa sebab ada hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada cerita yang berkaitan dengan hukum menanam pokok dalam masjid, mengorek telaga. Kemudian tajuk seterusnya dia kata menampal maklumat perniagaan di dalam masjid. Kubur memang ada larangan. Kalau kubur tu dah ada, kubur tu kena perlu dipindahkan. Kalau kita nak buat masjid memang ada kubur, jangan buat masjid. Dia ada dua. Satu, kubur dah ada. Kalau kubur dah ada, jangan buat masjid kat situ. Kalau kita
Kalau kita nak buat masjid, jangan letak kubur dalam tu. Kalau ada juga tempat tu memang nak dijadikan masjid, maka kubur yang dalam masjid perlu dipindahkan. Perlu dipindahkan. Sebab kubur dia boleh dipindahkan. Katakan tempat dah tak ada kan, memang situlah tempat yang dielokkan untuk buat masjid, tempat untuk kita solat tak ada dah. Tapi kebetulan ada pula, cek-cek ada kubur jumpa. Maka benda tu boleh dipindahkan. Tapi berlaku sebenarnya, ulama-ulama dulu pun ada yang kalau kita pergi kat Mesir lah, tuan-tuan, kalau biasa dengan Arab ni, memang kubur tu letakkan dalam sebahagian daripada masjid. Kemudian dia jadi khilaf pula. Khilaf macam mana? Dia punya takrif itu sebenarnya asal bukan dalam masjid. Sebenarnya dia punya apa nama ni, kubur itu di sebelah masjid. Dia bukan dalam masjid. Kemudian dia mari, orang Perak kata soyuk dia letaknya apa nama ni, Oning ini tambah lagi 5 tahun, tambah itu 5 tahun, tambah ini, menyebabkan akhirnya seolah-olah kubur tu berada dalam kawasan masjid. Tapi sebenarnya bukan dalam, dia kat luar. Sebab itu bila tanya-tanya orang lama, tak, itu sebenarnya luar, cuma dia orang buat dia punya bumbung-bumbung ni. Itu isu salah pula buat pasang bumbung tu. Tapi sebenarnya kalau betul-betul orang buat masjid dalam tu, buat kubur tak ada, saya rasa. Ulama-ulama orang buat masjid ni, dia fahamlah hukum tu je. Jelas. Cuma dia berlaku apabila dia dah tambah tu, tambah ni. Jadi kita nampak seolah-olah kubur tu berada dalam masjid. Kadang-kadang dia letak dekat depan. Tambah kan. Lepas tu jadi nampak macam kubur tu dalam kawasan masjid. Ada larangan yang nak membangunkan kubur kat situ. Okey, dia kata sini menampal maklumat perniagaan dalam masjid. Kita sini kena decide lah. Biasanya AJK pihak masjid ni, dia ada tempat-tempat yang dia allocate memang untuk iklan. Itu beza. Sekarang ni dia kata menampal perniagaan dalam masjid. Tiang-tiang ni kan, tiba-tiba dia letak pelekat dia. Tambah imam duduk depan ni, datang dia letak poster dia kat sini kan. Itu melampau lah kan, kat sini kan. Tapi kalau macam pihak masjid memang dia allocate, ialah tempat orang nak dapatkan maklumat, dia letakkan tempat info untuk letak satu. Kedua, siapa nak letak tu kena ambil kebenaran daripada pihak masjid. Itu beza hukum dia. So dia allocate ada kat luar sana, ada tempat. Itu berbeza. Ini disebutkan dalam masjid. Misalnya, informasi tentang pelancongan untuk menunaikan umrah dan haji. Ini biasa kita tengok berlaku. Tapi jangan dalam kawasan kita salat ni. Memang diedarkan gitu kan. So ada larangan. Menampal produk-produk yang mengkhabarkan tentang beberapa barang haram seperti rokok, khamar, perusahaan insurans, bank dan sebagainya. Semua ini termasuk kesalahan yang tidak sesuai dengan kedudukan masjid sebagai tempat-tempat ibadah. Tengok, dia punya poin yang penulis bawa ni, dia nak menjaga kesucian masjid itu. Sebab dia ada hukum masjid tu yang nak dijaga. Tapi bagi kita pihak yang menguruskan masjid surau ni, maka salah satu tempat orang nak dapat maklumat ialah datang ke masjid. Maka perlu adalah tempat info dia dekat luar. Saya rasa banyak semua masjid surau ada sediakan tempat itu, tak jadi masalah. Memang sedia dan dapatkan kebenaran masjid. Ada pamplet dia pun dua kawasan kawasan masjid. Macam kita letak kat depan sana kan, it's okay. Jangan pula sampai tempat orang ibadah, nampak ibadah letak sana sini, ada info haji, ni syarikat ini, itu syarikat insurans ni kat tiang. Yang itu baru nampak. Yang dia kata dalam masjid, itu kita kena jelas lah. Saya rasa tempat kita tak kot dalam ni, biasa dekat luar. Cuma kita berhati-hati ya. Okey. Kemudian kata pengarang tajuk seterusnya, dia kata mendendangkan syair yang diharamkan. Satu. Mendendang syair yang diharamkan. Tajuk tu kita tangkap dulu. Satu, syair. Kedua, yang diharamkan. Syair, maksudnya syair tu ada pelbagai syair, tapi yang dia fokus kat sini syair yang diharamkan, kata. Dari Ibnu Amru bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, baginda melarang berjual beli dalam masjid. Tadi jual beli kita sebut dah. Mencari barang yang hilang, itu pun kita sebut. Dan melantunkan syair
syair di dalamnya, melantunkan syair di dalamnya. Hadis tu sifat dia umum. Kemudian ada pun syair yang halal, yakni yang memotivasi kepada jihad dan akhlak-akhlak yang baik, maka hal itu tak mengapa didendangkan di masjid. Dan konteks kita dekat kat Malaysia ni, syair jarang orang bersyair kan. Kita bukan orang Arab, kita ni biasanya ada nasyid kan, isu nasyid ya. Kalau nasyid ni dia akan refer kepada benda-benda agama lah, benda-benda yang baik kan. Jadi secara automatik kalau nasyid itu dia dah keluar daripada tajuk syair yang diharamkan kan. Syair ni haram. Dia ada beberapa keputusan yang dibuat oleh kerajaan negeri Selangor. Ada beberapa perkeliling yang dikeluarkan. Ada fatwa-fatwa, ada yang digazet, ada yang tak digazet kan. Okay. Dengan syarat tidak berlebih-lebihan yang dapat melalaikan manusia dari Al-Quran, dan jangan sampai mengganggu orang yang salat di dalam masjid. Okey, biasanya kalau kita dan konteks kita sini, kalau nasyid tu kita ada program, bila kita buat persembahan kan, ada nasyid kan, memang kita program yang khusus. Kemudian tu satu, dia kata jangan berlebih-lebihan. Ada program ceramah 10 minit, nasyid dekat 2 jam. Nampak tak balance lah kan. Tak balance. Jadi pengajaran ilmu tu dia tak dapat dekat situ. Dia kata jangan berlebih-lebihan. Satu, maksudnya kalau ada yang nasyid ni sebagai motivasi, pemberi semangat, okey. Sebagai selingan kan. Okey. Kemudian dia kata yang dapat melalaikan manusia dari Al-Quran. Itu jangan, dia kata. Jangan sampai mengganggu orang yang solat di masjid. Itu juga. Kalau orang nak solat, biasanya kita kalau nasyid-nasyid ni kita ada program dia, dia tak mengganggulah. Memang kita dah khususkan waktu dan masanya, orang dah tahu. Dan kena ada tempat solat yang selesa . Okey. Dari Abu Hurairah bahawasanya Umar pernah lewat, maksudnya lalu dekat dengan Hasan yang sedang mendendangkan nasyid di dalam masjid. Lalu beliau menoleh dan memberikan peringatan kepadanya. Hasan berkata, aku sudah pernah mendendangkan nasyid di dalam masjid dan di sana ada orang yang lebih baik darimu. Kemudian Hasan menoleh kepada Abu Hurairah lalu berkata, demi Allah, aku akan mendendangkan syair kepadamu. Apakah engkau pernah mendengar Rasulullah bersabda, belalah aku, ya Allah, perkukuhkanlah dia dengan roh yang maha suci. Ini ada, dia punya, dikeluarkan oleh Bukhari dan juga Ahmad dan juga An-Nasa'i. Dia ada dalam hadis disebut dengan yang jelas. Ini hadis ni riwayat Abu Hurairah. Dia kata Umar Al-Khattab ni dia pernah lalu dekat dengan Hasan. Hasan ni bukan Hasan, bukan Hasan anak Ali. Ali bin Abi Thalib, dia bilang Hasan bin Sabit, orang lain. Hasan bin Sabit ni dia seorang penyair Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dalam kalangan Ansar, dia penyair Nabi. Kalau nak syair-syair ni suruh dia tukang syair, tukang nasyid, dia tukang nasyid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia ni dah biasa pada zaman Nabi mendendangkan nasyid kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang kerja dia gitu. Ada masuk zaman Nabi ni pun ada orang yang sahabat ni memang kebolehan dia di sudut bernasyid. Super zaman kita ni ada orang yang ada kelebihan dia sudut bernasyid. Tak apa. Ada kelebihan tu, dan dia juga memberi sumbangan kepada Islam. Lalu beliau menoleh dan memberi peringatan kepadanya. Jadi Umar ni dia tak puas hati bila dia tengok Hasan ini mendendangkan nasyid di dalam masjid. Hasan berkata, aku sudah pernah mendendangkan nasyid di dalam masjid dan di sana ada orang yang lebih baik dah darimu. Jadi Hasan ni dia beritahu, aku pernah dendangkan nasyid Nabi, dia kata. Maksudnya orang yang lebih baik pada Umar ni Nabi lah. Nabi ada pada ketika itu, tapi Nabi tak teguh, dia kata. Kemudian Hasan menoleh kepada Abu Hurairah. Ketika itu yang meriwayatkan hadis yang menceritakan ini ialah Abu Hurairah. Dia kata kemudian Hasan dia tengok pada Abu Hurairah, dia minta, seolah minta Abu Hurairah ni cover dia lah, backup dia, sokong dia. Dia kata kepada Abu Hurairah, dia kata, demi Allah, aku akan menendangkan syair kepada engkau. Wahai Abu Hurairah, kalau Umar dia tak nak dengar, tak apa, biarlah dia. Kau dengarlah, dia kata Abu Hurairah. Abu Hurairah ni dia ahli sufah kan. Dia pun dia dengar. Apakah engkau pernah mendengar
dengar Rasulullah bersabda, wahai Abu Hurairah, kamu dengar, pernah dengar tak? Nah, Nabi kata, dia kata, belalah aku. Dia kata, maksudnya Hasan, dia kata, belalah. Itu Hasan. Ya Allah, perkukuhkanlah dia dengan roh yang maha suci. Ada disebut dalam dalam hadis. Hadis ini dia nak sebut yang Umar tadi memberi peringatan, maksudnya dari sudut syai yang yang diharamkan. Kalau kita tengoklah syarah hadis tu, syai yang yang diharamkan, nasyid ke benda-benda yang yang diharamkan, lagu-lagu yang diharamkan. Tetapi yang dari konteks yang bolehnya ialah Hasan itu. Hasan tu dia menyampaikan syai, syai yang yang baik-baik, dan Abu Hurairah pun dia dia terima. Itu yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. So kena kena baca maksudnya syair itu yang disampaikan adalah yang yang diharamkan, tak tak boleh. Dan konteks kita kat Malaysia ni saya nampak tak tak jadi masalah lah. Kita tak adalah tiba-tiba ada geng nasyid yang apa-apa lagu rock ke kan, Metallica ke dalam sini, lagu kromo ke nyanyi depan ni kan dengan band ni kan. Kita tak buat lah, kita orang Melayu ni hormat dia dengan agama ni lain lah. Cuma benda tu kita kena faham kerangkanya apa, begitu ada ada dalil. Kemudian teruskan dia katakan meletakkan dakah di dalam masjid. Dakah, dakah ni dia kerusi macam tempat yang tinggi sikit. Kalau macam Masjid Nabawi kat belakang tu ada macam dia tempat yang terangkat sikit, dekat bahagian belakang kubur Nabi tu ada orang sebut tempat Ahli Sufah. Tapi kalau kita baca sejarah balik, Ahli Sufah dia tak duduk belakang, betul-betul belakang makam Nabi tu. Dia dakah tu dia sebenarnya ada lain-lain ni di tengah, di belakang dia. Di tempat yang tinggi sikit, macam kursi ada meja, meja yang yang dibuat, kursi yang yang tinggi. Dia panggil dia dakah dia kata. Termasuk perbuatan disebut sini bid'ah. Bid'ah tu maksudnya yang yang diada-adakan lah. Yang tercela, dia kata bid'ah yang yang tercela, mazmumah ni dia kata. Adalah adanya dakah, kursi, yakni kursi panjang yang sering dinaiki oleh para muazzin untuk mengumandangkan azan dan untuk pembaca surah Al-Kahfi pada hari hari Jumaat, yang sering disediakan di kebanyakan masjid. Ini pengarang dia bawa, dia tak letak pun sini footnote. Footnote tu tak ada. Saya nak rujuk manalah hadis dia sebut ni kan, mana sumber dia ambil, saya tak jumpa. Ini kata pengarang, kata pengarang. Dia kata itu termasuk, pandangan dia, dia menyebutkan bahawa ini termasuk dalam bid'ah yang yang tercela. Takkanlah kita nak ceramah ada meja ceramah, ceramah ada kursi, kita, kita tak boleh letak kan, kan? Ini lain. Ini sebut ni dakah, kursi panjang yang sering dinaiki oleh para muazzin untuk mengumandangkan azan. Ada kursi panjang, muazzin dia naik atas itu tempat dia azan juga, tempat pembaca surah Kahfi. Surah Kahfi ni memang sunat baca pada pada hari, hari Jumaat, memang dianjurkan. Maka ini juga disebut sebagai bid'ah yang yang tercela, mengikut pendapat pengarang ini, bukan pendapat kita. Bagi tempat kita ni dia tak ada masalah lah, kita nak guna, dah jadi kebiasaan kita. Memang ada kursi, memang ada meja untuk penceramah. Takkan penceramah nak duduk kat bawah, orang ramai nak tengok kan. Tapi dakah ni isu daripada yang ditengahkan oleh oleh pengarang. So meletakkan dakah di dalam masjid, dia sebab dia nak tengok sebenarnya dakah ni zaman Nabi tak ada benda ni. Itu poin dia dekat situ, dia nak bawa zaman Nabi tak ada. Zaman Nabi tu ada tak meja macam ni, ada kursi macam ni tempat Nabi berceramah? Tak ada. So poin dia dekat situ, dekat situ dia, dia dia nak sebut. Tapi kita zaman kita ni lah tidak menjadi masalah. Okey, kemudian disebut sini menghias masjid dengan pelbagai lampu dan bunga saat acara tertentu. Menghias masjid dengan pelbagai lampu dan bunga saat acara tertentu. Perbuatan ini bukan merupakan petunjuk para para salaf, dia kata. Maksudnya hias masjid, letak lampu yang banyak, letak bunga. Para salaf, ulama salaf dia tak buat benda tu macam tu. Dia tak ada buat. Semoga rahmat Allah tercurah kepada mereka. Keagungan rumah Allah, masjid terwujud dengan banyaknya ibadah dan zikir di di dalamnya, bukan dengan banyaknya perhiasan dan lampu-lampu. Bahkan perbuatan ini menjadikan seorang Muslim bersikap tashabuh, menyerupai perbuatan orang kafir terhadap gereja-gereja mereka. Dan Nabi telah melarang kita bertashabuh dengan dengan mereka.
Kalau kita tasyabuh itu memang ada hadis dilarang. Tapi dari dalam konteks yang kita menghias masjid, surau bagi cantik, bagi suasana kita biasa, dia tidak tidak menampakkan suatu benda yang buruk bagi kita. Dan perhiasan yang kita buat dalam rumah Allah ni bukanlah dia berlebih-lebihan dan mengganggu untuk kita beribadat. Sebab dia kata sini, keagungan rumah Allah, masjid, terwujud dengan banyaknya ibadat dan zikir di dalamnya. Yang dimaksudkan di sini, dia hias bagi cantik sehingga kan orang datang masjid tengok, oh cantiknya bunga itu, cantiknya perhiasan ini. Jadi sebenarnya fungsi masjid itu dah hilang. Fungsi masjid untuk beribadat, tempat kita beribadat, berzikir, buat salat. Tapi apabila dengan lampu dah banyak macam-macam, dengan perhiasan itu, perhiasan ini, menyebabkan orang tak jadi beribadat. Jadi masjid itu tempat pelancongan pula. Yang tu poin dia dekat situ. Tapi dalam konteks kita dekat kawasan Malaysia ni lah, kita tak ada sampai peringkat itu. Orang datang masjid hanya untuk melancong. Tapi kita buat tu untuk keselesaan, selesa orang tengok cantik. Ibadat terus beribadat. So kalau tidak melebihi tu, dia tidak menjadi masalah. Yang tu dia bukan permanent kan, sementara kan. Tiba-tiba nak buat majlis, dia ambil dia punya apa nama tu, sofa apa yang bulat tu, dia punya tempat tilam dia tu kan, dia sementara je kan, untuk dia duduk buat majlis. Yang tu tak menjadi masalah. Tak nampaklah situ ada hukum yang melarang kat situ untuk dia punya program dia tu kejap kan. Dalam masjid tak boleh lah. Luar masjid okey, macam kita ada dewan kat luar kan. Tu okey luar, tapi jangan dalam masjid. Luar okey. Jangan dalam masjid. Luar okey. Sebab ini dia kata ni dalam masjid. Kalau luar tu okey lah. Luar tu memang banyaklah kegunaan dia. Okay. Kemudian dia tajuk kat sini, banyak masjid di satu kampung. Banyak masjid di satu kampung, dia kata. As-Suyuti berkata di dalam kitab Al-Amru Bittiba' wa Nahyi Anil Ibtida', dia kata, termasuk perkara yang diada-adakan, dia kata, yang diada-adakan maksudnya benda-benda bid'ah lah yang sebut ini, adalah banyaknya masjid di suatu kampung. Kita tak berlaku kat sini masjid kita ni, masjid kita satu, dia ada surau banyak, surau Khuriyah kan. Tapi dia kata ni kalau adalah masjid dalam satu kampung ni ada 4-5 masjid, dia kata dia tak berlaku zaman Nabi, tak berlaku macam tu. Termasuk perkara yang diada-adakan adalah banyaknya masjid di suatu kampung, dia kata. Hal itu berpotensi menyebabkan terjadinya perpecahan di kalangan umat Islam, dia kata, mencerai-beraikan keutuhan orang-orang yang salat dan mengurai ikatan persatuan dalam peribadahan. Dalam konteks kita di negeri Selangor ni, yang menentukan masjid nak dibina ni dia bawah kuasa sultan, bawah jais kan, bawah maiz. Sebab nak bina masjid ni kena kebenaran daripada pihak berkuasa ditentukan, dan dia ada had dia. Dia ada had dia nak buat masjid ni. Kalau kata nak buat masjid lain, dia dah ambil kira dah berapa ramai jemaah kawasan sini, kemudian jemaah masjid yang lain tu berapa ramai, dia punya jarak dia tu bagaimana, memang keperluan ramai sangat. Mungkin ada yang dekat di sini, ada masjid yang dekat, ada surau Jumaat kan, ataupun, tapi kebenaran itu daripada pemerintah. Itu yang dikatakan hukum pemerintah tu ya rafa'u khilaf. Bila hakim dia sebagai pemerintah, dia mengangkat khilaf. Itu benda macam ini, bila hadis-hadis macam ini, dia membawa kita kepada khilaf. Tapi bila ada pemerintah, dia ya rafa'u khilaf, hilang khilaf ini. Bila jadi kita tengok jaiz dah tentu kan, so selesai masalah kita kan. Sebab ditentukan oleh pihak pemerintah, dan mengurai ikatan persatuan dalam peribadahan. Jadi yang dia nak fokus kat sini maksudnya, bila masjid tu banyak, yang ni pun dia akan buat dengan program dia, ini pun masing-masing dia ada elemen macam nak bersaing, yang tu yang dia tak nak, dia kata.
Juga hilang kebersamaan orang-orang yang beribadah. Banyaknya gesekan, maksudnya akan berlaku macam pertembungan lah, berwariasi sumber-sumber dan bertentangan dengan tujuan disyariatkan berjemaah. Sepatutnya satu masjid saja, ramai semua longgok kat situ, duduk sekali, semayang itu sekali, maka boleh diajar dengan satu tempat. Tapi bila dah banyak, masing-masing dengan pendekatan yang tu yang dia tak nak. Kalau mendatangkan keburukan dari sudut tunjuk, yang dia tunjuk hebat dia gini, masjid ini tunjuk hebat dia gini kan, itu dekat-dekat. Tapi kita sini dikontrol oleh penguasa, dia tak ada masalah lah. Dan ada keperluan yang nak diangkat, dia kata sini. Dia kata sini, yang ini terjadi kekompakan dalam menunaikan pelbagai kegiatan ibadah dan membiasakan mereka untuk memberikan manfaat kepada sebahagian lain. Di samping itu, banyaknya masjid dalam satu kampung akan menimbulkan sesuatu yang membahayakan bagi masjid, serta munculnya sifat gila populariti, sum'ah, sikap mengalokasi harta dan hal-hal yang tidak penting. Itu kata pengarang. Jadi dia melihat, maksudnya kalau masjid itu banyak pada satu tempat, yang mana masjid itu, orang yang menguruskan masjid itu akan berlumba-lumba nak tunduk masjid dia hebat, yang ni masjid dia hebat, ini cari yang tu, ni naik kayak gini. Jadi benda tu sebenarnya kesucian masjid tu dah tidak terpelihara, kehormatan masjid tu tidak dijaga. Masjid tu sebenarnya jadi tempat ibadat, tempat zikir, tempat ibadah tu dah hilang. Dia dah pergi kepada nak sum'ah, supaya orang dengar, nampak hebat. Yang tu fokus kepada pengarang. Jangan berlaku begitu. Tapi dalam konteks kita dekat sini, ada masjid, program-program ni memang semua orang nakkan kepada pengajian. Semua ada akaun masing-masing. Kita cuba bangun, tunjukkan yang kita servis yang terbaik untuk para jemaah. Itu tak jadi kesalahan. Tapi jangan sum'ah ni, maksudnya kita buat ni, kita kena buat lagi hebat pada sana supaya kita jadi bangga-bangga dia. Yang tu jangan. Kita buat cuba yang terbaik, orang tu buat, kita buat yang lebih baik daripada dia supaya orang ramai nak tarik jemaah. Yang tu okey. Tapi jangan ada sifat sum'ah lah, nak tunjuk dan membanggakan diri. Itu aja lah. Memang jadi isu sebenarnya, pernah dibangkitkan. Yang afdal yang dekat, yang afdal yang dekat secara umum, secara umum yang afdal yang dekat. Tapi kalau macam ada contohnya malam ni tak ada kuliah kat sini kan, kita pula dengar ada tempat kuliah tempat lain, maka tak jadi kesalahan kita pergi tempat lain. Ataupun ada kuliah kat sini, mungkin kuliah kat sini tajuk dia fiqah, tapi kita sebenarnya, kita ni jenis orang minat belajar akidah. Ada tempat masjid lain yang dekat, situ belajar akidah, tok guru akidah. Maka kita pergi sana. Tidak menjadi kesalahan. Tak menjadi kesalahan. Tapi yang afdal, kalau kita tengok kitab-kitab fiqah kan, dia kata yang afdal ialah yang dekat. Gitu. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Maksudnya kalau kita nak dapatkan pahala itikaf sebagai surau, kita tak itikaf lah. Dapat kita, tak ada masalah untuk ke masjid. Boleh. Cuma kalau kuliah tu, masjid tak ada kuliah, kebetulan surau pula, penceramah tak datang masjid, surau ada kuliah, maka kita pergi surau lah. Tidak menjadi masalah. Dah jadi pattern sebenarnya suasana kita ni. Banyak masjid kan. Jadi tuan-tuan jemaah ni, kita banyak peluang. Nak tengok sana, boleh tengok lah masjid ni kuliah ni, masjid ni kuliah ni, surau ni kuliah ni. Jadi boleh tengok malam ni nak pergi masjid sini, dan ada sebenarnya ramai jemaah kita ni yang dia rotate, malam ni nak pergi sana lah sini. Masya Allah, kawasan kita ni meriah. Cuma boleh lah kalau macam tuan cakap tu, kadang-kadang orang tengok dia ni masjid tepi rumah dia, dia pergi lah tempat lain. Jadi kita kena faham lah kita punya kedudukan kita sini. Dia pergi tu sebenarnya dia pergi kuliah tempat lain, mungkin ada ilmu yang dia nak belajar kat lain. Jadi suzon tu
pandangan orang tu. Bukan hati kita ikhlas, kita nak pergi belajar, mungkin ada ilmu yang perlu kita kita nak ambil ni di sana. So itu pandangan manusia lah, bukan pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, saya rasa kita berhenti kat situ dulu, muka surat 10. Insya-Allah nanti kita sambung pada kuliah kita yang akan datang. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al illahumma fina syaqiyyan wa la matruda wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.